Hai, rasanya semua orang sudah perasan yang teknologi PC Master Race ni macam sudah sampai satu level hot saturated ataupun tepu. Tak boleh nak pergi dah lepas ni. Lepas dia waktu ambil RGB, lepas dia waktu ambil tempered glass, memang nampak tak ada teknologi baru. Kalau ada pun kita boleh tengok dia just kadar ubah design. Kita boleh tengok banyak produk hot ada ni, dia ubah design sikit, dia letak function tambah hair sikit, hot mana function tu tak perlu sangat, lepas tu done. Ada juga sesetengah brand dia buat collaboration dengan brand lain. Contoh dengan casing dia letak logo Apple contohnya, lepas tu dia keluarkan Apple version dengan harga sedikit mahal. Hok kita dah dengar lah ni, hok baru ialah graphic card dan juga processor. Macam Nvidia, orang tak ada beli lagi GTX 1080, tak siapa yang boleh tu beda GTX 1080 Ti. Jadi, situasi ni bukan kita seorang yang nampak sebenarnya. Brand-brand hok seperti Asus, Acer, semua brand pun nampak masalah ni. Jadi Asus keluarkan satu keyboard hok dia panggil The Ultimate Mechanical Gaming Keyboard. Bakpo Asus panggil Asus ROG Claymore ni sebagai The Ultimate Mechanical Gaming Keyboard. Saya akan cerita dalam video ni. Tapi sebelum tu saya akan cerita tentang harga keyboard ni ialah $1,299. Yes, anda tak salah dengar, $1,299. Adakah fungsi dekat keyboard ni sesuai dengan harga dia? Adakah design keyboard ni sesuai dengan harga dia? Jom tengok video ni. Okey, ni kotak Asus ROG Claymore. Kita buka ada cover plastik. Oh, dia letak keyboard dalam sarung dia. Mana ada bro nak cari keyboard mechanical mari dengan sarung ataupun bag of free bro. Memang berbala dengan harga $1,299. Mana ada lagi brand Huawei sarung mechanical keyboard secara percuma. Lagi pun dia beri dua butir sarung, satu untuk keyboard dan satu lagi untuk numpad dia. Huh, numpad dia asing untuk keyboard kali ni. Tu special dia. Lagi kita ada braided cable sambungan secara micro USB. Panjang dia 1.5 meter. Standard lah. Dan ni dia buku manual. Masa Asus mula-mula announce dia punya Asus ROG Claymore ni dengan harga $1,299, saya macam setakat ni Corsair dan juga Daki ataupun Razer terkenal dengan keyboard yang mahal, $700, $800, $900. Dan tu serung saya rasa sangat mahal walaupun berbaloi dengan harga dia. Jadi bila Asus announce keyboard dia harga $1,299, saya memang Asus ROG dia pilih MX Cherry sebagai dia punya switches. Dia mari dengan red, blue, brown dan juga black. Terpulih pada setiap orang. Setiap orang ada taste masing-masing. Macam hot saya pakai lah ni, saya pakai hot red. Dan kalau setakat saya guna ni, bunyi dia tak kuat sangat. Dan juga dia punya feeling tu memang sedap. Dia punya ketepatan, dia punya keselesaan tu memang tip top. Dia punya keycap dia pakai solid plastik. Jadi tak ada lah licin sangat. Dan juga kita punya feeling tekan tu, feeling pegang ni memang puas hati. Layout untuk keyboard ni tak beza sangat dengan layout kebanyakan keyboard mechanical hot lain. Cuma gapo hot saya suka tentang layout dia, dia tulis fungsi tambah hair di bahagian bawah keycap. Jadi kita nampak dengan jelas fungsi tambah hair tu. Antara fungsi tambah hair hot tak ada kat keyboard lain ialah fungsi overclock RAM dan overclock CPU. Ikut gapo kita setting kat software dia. Kita juga boleh control speed fan pada kipas casing hot kita sambung dengan motherboard ikut kesesuaian kita. Physical untuk keyboard ni saya boleh kata mantap. Dia punya design dekat dia punya body, dia pakai aluminium ni. Cuba tengok ukiran corok yang ada kat keyboard ni. Ukiran dia memang comel. Ukiran ni diinspirasi daripada Mayan ataupun Maya. Bagi saya memang masuk dengan logo ROG, nampak gamer gitu. Lepas tu tulisan dan logo ROG dia letak di bahagian yang paling jelas, paling senang orang nak nampak, iaitu di spacebar dan juga di bawah dia. Dan dia punya body walaupun dia pakai aluminium dan juga solid plastik, dia punya kekerasan tu memang kuat. Kalau nak patah tu rasanya tak macam tak mungkin lah. Dan hok penting lagi, duitnya bro, hanya 799 gram saja. Dan memang Asus ROG Claymore ni dia target pada siapa-siapa hok suka pergi tournament. Sebab tu Yowie sarung free. Dan juga kalau rasa nampak bila kita sambung tu panjang sangat, kita boleh cabut nampak tinggal rumah. Boleh kita tournament, boleh bawa keyboard hok mahal ni. Nampak dia pun diperbuat daripada aluminium dan juga solid plastik. Dia punya kualiti macam saya cerita tadi, dia punya design ROG tu memang comel, memang teliti dan juga nampak neutral. Kita boleh sambung nampak yang ni di belah kanan dan juga kiri. Yes, saya tak tipu, kita boleh sambung sama ada macam biasa di belah kanan ataupun untuk orang kidah kalau dia nak guna numpad di belah kiri, kita boleh sambung di belah kiri keyboard. Tu tak ada masalah. Di bahagian bawah pula kita ada laluan kabel, lepas tu kita ada stand untuk kita diri ataupun untuk kita guna secara flat, sama juga dekat numpad dia. Bila kita kecek pasal ultimate, maksud dia hok paling atas, paling tinggi. Kalau kita main game ultimate skill ni, skill hok paling tinggi, paling kuat. Kalau guna tu mampu semua orang kan. Jadi bapa Asus panggil ROG Claymore ni sebagai the ultimate mechanical gaming keyboard, bukan sekadar
ada harga dia RM1,299 hok maha mengatasi harga brand lain. Tapi salah satu sebabnya adalah sebab lighting dia. Bukan setakat ada kita boleh setting guna software, tapi kita boleh sync dia punya ROG effect tu, ataupun kita boleh setting dia punya lighting effect tu sync dengan mouse, graphic card dan juga motherboard dia. Macam contoh brand lain, mula-mula waktu big keyboard tak boleh sync dengan mouse. Lepas tu bila sampai satu masa dia pun akan buat keluar boleh sync dengan mouse. Bila dia buat tu big motherboard baru, dia buat boleh sync dengan motherboard, kita kena beli keyboard baru pula. Oleh sebab tu kita beli sekali ya Asus Claymore ni, kalau pakai motherboard ROG, graphic card ROG, lepas tu kita pakai mouse ROG, kita boleh sync sampai bila-bila. Senang cerita, beli sekali dia tak payah beli dah, sapalah keyboard ni rosak. Sebab tu dia panggil ultimate. Kalau nak setting dia punya lighting effect ni secara manual ataupun hardware dia, kita pun boleh setting. Tak payah guna software, dia ada beberapa pilihan effect. Macam contoh static, blending, color cycle, wave, ripple, reactive, steady night dan juga quick send. Keyboard ni sebenarnya ada satu masalah hok paling besar, iaitu harga dia. RM1,299 walaupun dia offer tadi benda-benda tadi macam fizikal dan juga fungsi hot tip top, tapi RM1,299 secara peribadi saya rasa keyboard ni still overpriced. Kalau nak kata keyboard ni perfect, tak ada kelemahan, tu memang tipu. Sebab sepanjang saya guna keyboard ni selama seminggu, saya dapat detect 3 kelemahan dia. Yang pertama, dia punya numpad, walaupun dia punya numpad senang attach, tapi dia juga senang nak cabut ataupun longgar. Kadang-kadang kalau kita guna kasar sikit, dia punya sambungan ni lari sikit dan dia automatic tak detect. Kalau ni pun kadang-kadang kita nak akak keyboard, dia akan automatic cabut gini. Sebab senang sangat nak cabut. Saya suggest Asus guna teknologi macam mana Microsoft pakai pada Surface dia. Bagaimana Microsoft sambung keyboard dia kepada dia punya tablet tu guna magnet. Bila kita attach ya, benda tu kemah dan susah nak cabut. Kelemahan yang kedua, keyboard ni walaupun harga RM1,299, dia tak bagi kita USB hub. Bayangkan dengan harga RM1,299, sepatutnya Asus bagi USB hub dan juga audio jack untuk memudahkan kita. Walaupun tak ramai orang guna, tetap function tu ada peminat setia dia. Yang ketiga, walaupun keyboard ni mahal, dia tak bagi wrist rest ataupun untuk kita rehat pergelangan tangan. Bayangkan gamer, dia tak main game dengan 1 jam, 2 jam saja. Dia biasanya dia main dengan lama. Dan bila main lama, kita akan rasa letih di pergelangan tangan kita. Sepatutnya dengan harga RM1,299, Asus sepatutnya letak USB hub function dan juga wrist rest pada keyboard Claymore ni. Apa-apa pun saya yakin Asus fanboy akan beli Asus ROG Claymore ni sebab nak selaraskan dengan dia punya mouse, dia punya graphic card dan juga dia punya motherboard. Rugilah pakai motherboard Asus, graphic card Asus, mouse Asus, tapi tak pakai dia punya ROG version untuk mechanical gaming keyboard ni. Walaupun ada kekurangan macam saya cerita tadi, dari segi binaan, dari segi design, physical, fungsi, keyboard ni memang tip top. Ha, siapa dia hok banyak pitih duit kepuk, siapa hok anak datuk tu, siapa rasa dia kaya, boleh klik link di bawah untuk beli keyboard ni di Mona Lisa. Kita ada special untuk 2 unit pertama siapa beli keyboard ni dengan Mona Lisa. Tu saja review daripada saya. Kalau rasa suka video ni, boleh tekan butang like. Kalau ada sebarang soalan, cadangan ataupun apa-apa saja, boleh tulis di ruangan komen. Bebo, jumpa lagi.